Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani semuanya, salam sejahtera selalu. Para petani cabai, para petani sayur mayur, petani singkong, petani jagung, petani padi, dan seluruh petani di seluruh Nusantara, sebangsa dan setanah air. Saya ucapkan salam sejahtera selalu buat sahabat-sahabat tani yang selalu mendukung channel Yuda dan selalu setia menonton channel DK Yuda. Dan saya ucapkan selamat bergabung buat sahabat tani yang baru hadir di channel DK Yuda. Jangan lupa di subscribe. Dan buat teman yang selalu setia mendukung channel Yuda, mohon bantuannya ya di like video ini ya teman-teman semuanya. Oke sahabat tani semuanya, ini adalah tanaman cabai rawit yang saya tumpang sari dengan singkong ya teman-teman ini. Dan ini kita lihat di sini pertumbuhannya. Walaupun dia tercepit oleh pohon singkong, tapi dia nampak subur dan sehat teman-teman, mampu berproduksi berbuah, mengeluarkan bunga. Ini baru masuk fase generatif ya teman-teman ini. Kurang lebihnya umur tanaman ini sudah 40 hari ya teman-teman ini. Kalau kita lihat ini berbarengan dengan singkong. Dan ini adalah tanaman cabai rawit yang saya pupuk menggunakan pupukan racikan alami, asli alami dari dedaunan teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini, dia mampu tumbuh hijau subur ya seperti ini, walaupun ini di tanah yang tandus dan gersang, sangat gersang teman-teman. Ini tanahnya ini sangat tidak mempunyai kandungan suburnya lagi ya. Kalau kita tidak telaten menggunakan cara-cara bagaimana agar tanaman ini tumbuh sehat di tempat seperti ini, mungkin tanaman ini tidak akan tumbuh sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat pupuk organik ya teman-teman ya. Pupuk organik yang benar-benar organik ini teman-teman ini, untuk kita gunakan sebagai pupuk, bisa kita semprotkan dan bisa kita kocorkan ke tanaman dengan cara disiramkan pun bisa ya teman-teman. Hanya disiram-siramkan di pohonnya, tidak perlu disemprotkan pun bisa. Ini atau kita siramkan ke seluruh permukaan tanah sekelilingnya pun bisa, menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali pupuknya. Pupuk ini serbaguna, bisa untuk menggemburkan tanah, bisa untuk menyuburkan tanaman dan merimbunkan tanaman ya teman-teman ini. Contohnya seperti tanaman jagung ini, dia terkena dari pupuk tersebut, dia sudah mulai tumbuh hijau segar seperti ini ya teman-teman. Daunnya sehat, sangat sehat. Ini manfaatnya dedaunan yang kita buat untuk kita jadikan pupuk. Pupuk penyubur, bisa untuk penyemprotan, bisa juga untuk pengocoran. Oke, buat sahabat tani yang penasaran cara pembuatannya, dan nanti akan saya aplikasikan langsung, kita kocorkan lagi ke tanaman ini dan kita siramkan ke tanaman ini. Kita langsung saja kita cari terlebih dahulu bahan-bahan bakunya, apa yang bisa kita buat, kita gunakan untuk kita buat menjadi pupuk kocor atau pupuk semprot. Seperti ini tanaman cabai ini sudah tua tapi dia mampu berproduksi lagi setelah dikocor menggunakan pupuk racikan alami asli organik seperti Biosaka ya teman-teman ini ya pupuknya ini. Oh, kita langsung saja kita cari bahannya. Yang pertama kita cari ini daun ubi rambat ya teman-teman. Ini ubi rambat ini secukupnya saja kita ambil seperti ini. Kita ambil secukupnya, kita cari yang masih segar-segar ya teman-teman ya. Ini kita cari cukupnya, kemudian kita tambah lagi teman-teman menggunakan ini daun ubi atau daun singkong ya teman-teman. Bisa menggunakan daun singkong apa saja itu ya, kita gunakan kita sebagai pembuatan pupuk organik alami ya. Oke, kemudian kita ambil rumput yang tumbuh di tanah yang gersang tersebut. Kita ambil ini rumput sintrong ya teman-teman ya. Ini mampu tumbuh di tanah yang sangat gersang. Kemudian kita ambil ini daun tajar. Kalau seumpamanya tidak ada, bisa menggunakan dedaunan yang lainnya. Yang penting dia subur sekali teman-teman. Ini
Saya ambil daun tajar, kemudian ini ada daun kentutan ya teman-teman ini. Daun kentutan ini sangat luar biasa ini teman-teman ini. Bisa untuk menyehatkan manusia teman-teman ini ya. Apabila kita sering mengkonsumsinya, kita tidak akan pernah masuk angin teman-teman. Itu manfaatnya daun kentutan. Oke. Kemudian setelah ini kita ambil lagi daun bayam teman-teman ini. Daun bayam kita ambil secukupnya saja. Daun bayamnya ini. Oke, setelah bahan siap, kemudian kita tumbuk. Pertama kita siapkan lesung pipitnya terlebih dahulu. Ini ada pertama bahan, ini daun kentutan. Kedua ini ada daun bayam. Yang ketiga ini ada daun ubi rambat ya. Keempat ini ada daun singkong. Kelima ini ada rumput. Keenam ini ada daun tajar. Dan bisa ditambah menggunakan daun kelor ya teman-teman, atau daun katu. Oke, kita tumbuk terlebih dahulu sampai benar-benar lembut dan rata. Simak terus ya teman-teman video ini biar tidak gagal paham. Tumbuk hingga halus seperti ini, jangan ditambah air dan jangan ditambah apapun ya. Hanya cukup menggunakan dedaunan ini saja. Kita tumbuk sampai dengan halus pokoknya teman-teman ini. Oke, ini nampaknya sudah halus. Dan ini kita masukkan ke dalam air 2 liter teman-teman ini. Air 2 liter. Ini air yang jernih, usahakan ya teman-teman. Air yang benar-benar jernih, jangan air kotor. Kalau bisa ambil dari mata air atau ambil dari sumur teman-teman. Ini. Kita tuangkan yang ada di lesung pipit ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita aduk ini sampai rata. Ini kita aduk terus-menerus seperti ini. Kita wenyet-wenyet seperti ini ya, biar dia sarinya benar-benar keluar. Oke, kemudian sekarang kita ambil botol teman-teman ya. Kita ambil satu buah botol seperti ini. Kita siapkan corong yang sudah kita beri kain seperti ini. Kita tuangkan. Kita ambil sarinya saja, jangan sampai ikut daunannya ya teman-teman ya, seperti ini. Kita saring, usahakan saringannya yang benar-benar bagus. Cukup kita ambil airnya atau sari-sarinya saja. Ini bisa 2 liter ini menjadi 2 botol. Itu ya, nampak kental sekali dan nampak segar sekali. Itu untuk tanaman sangat luar biasa. Ini kalau kita lihat hijaunya ini sangat luar biasa untuk penyuburan tanaman. Jadi buat teman-teman ya, katanya ada yang bilang harus diproses terlebih dahulu ya, tanpa harus fermentasi. Contohnya katanya seperti kotoran kambing itu harus difermentasi, tidak bisa di secara langsung, harus diproses terlebih dahulu. Itu kan dikunyah dulu oleh kambing ya teman-teman, tidak di secara langsung, tidak langsung diambil sarinya. Sedangkan sarinya sudah diambil oleh kambing tersebut, itu tinggal ampasnya. Nah, ini kan pupuk kita ambil sarinya, bukan kita ambil sampahnya ya. Jadi seperti itu. Untuk kita jadikan pupuk penyubur. Jadi sebenarnya bisa saja itu kita kocorkan secara langsung, tidak perlu fermentasi, tidak perlu neko-neko kita diamkan. Itu secara langsung kita kocorkan pun bisa. Karena hasilnya nanti sama saja, di dalam tanah dia akan cepat membusuk malahan teman-teman ya. Jadi pupuk ini sangat bagus sekali untuk penyubur tanah. Tanah yang tandus, yang gersang bisa subur ya, bisa gembur teman-teman. Terutama dia sangat cepat sekali menggemburkan tanah. Atau juga bisa sangat menyuburkan tanaman. Tanaman akan selalu hijau, sehat, dan segar. Tidak mudah terserang penyakit teman-teman ya. Karena dia tidak mengenal yang namanya kimia. Berbeda dengan yang sering mengenal kimia, dia mengenal kimia pasti akan mudah terserang penyakit. Jadi buat teman-teman yang mau berbudidaya tanaman cabai, jagung, atau lainnya, itu usahakan kalau tidak ingin terserang penyakit, itu bisa
kita gunakan secara organik. Ini sudah jadi ya teman-teman ya, ini oke. Sekarang kita kocorkan ke tanaman atau kita siramkan ke tanaman ya. Oke, untuk dosisnya ini kita ambil air yang benar-benar jernih, 5 liter ya. Air 5 liter yang benar-benar jernih, jangan air yang kotor. Oke, kita ambil ini setengah liter. Ini perbandingannya ini setengah liter untuk 5 liter. Berarti kalau 1 liter itu kita jadikan 10 liter air. Itu kita campurkan ke dalam air yang benar-benar jernih. Kemudian kita siramkan ke tanaman. Ini tanaman yang sudah saya siramkan ini kita bisa siramkan seperti ini. Kita kebiri saja di bawahnya ini. Ini dengan dosisnya 250 ml per pohon ya. 250 ml atau cc teman-teman itu per pohon itu kita siramkan seperti ini. Nah, bisa juga kita siram-siramkan saja cukup di atasnya seperti ini. Ini tidak merusak tanaman karena ini juga dari dedaunan ya bahannya ya. Nah, nggak usah khawatir tanamannya lonyot atau gimana. Jadi seperti itu buat sahabat tani semuanya. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.